hari ini di hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 terjadi kecelakaan tunggal di Desa Lumban Gorat, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yang mana satu unit mobil Panther warna silver nyungsep ke sebelah kanan kita ini, teman-teman. Tadi informasinya mereka keluarga, jadi ini mobilnya nyungsep ke selokan yang dialiri air. Informasinya tidak ada korban jiwa. Ini tepatnya dekat lah, dekat dengan warung Singgalang. Yang kemarin di sini tuh ada Innova dengan L300, videonya sudah tayang di YouTube. Jadi ini jalan lintas Toba sangat licin, jadi hati-hati teman-teman. Mobil Panther ini mengalami kerusakan nih bagian kap mesin dengan kaca depan. Bagian atap juga, bagian atap depan ini penyok ya. Tapi informasinya mereka ini semua selamat. Ini Panther datang dari arah kota Parapat menuju ke arah kota Persea. Ya, posisi mobil sudah mulai berdiri. Ups. Hancur teman-teman. Kamu lupa juga. Kamu lupa juga. Hai Koni. Evakuasi berjalan lancar. Tinggal membersihkan kondisi situasi yang ada di sini teman-teman, tanah. Terjadi kecelakaan maut nih teman-teman di tikungan Jangga Toruan. Di sana proses evakuasi supir truk fuso kanter versus dengan truk fuso kanter dari lawan arah. Puji Tuhan teman-teman, supirnya sudah kami selamatkan. Tapi memang kakinya parah nih teman-teman. Tadi mobil dump truck ini melawan versus dengan mobil yang datang dari lawan arah, dump truck juga teman-teman. Ini kita teman-teman lagi mencoba mematikan mesin daripada unit kanter ini. Dari tadi masih menyala terus. Wah mati cok nih deh. Korban sudah dibawa ke rumah sakit. Tadi versus dengan truk ini teman-teman, mobil ini datang lalu ditabrak. Oh, datang mabai ini mana ribak? Busion. Alah notong berbuat tetap sambil. Tadi tabrakin. Nabrak ke sini. Supirnya ini selamat. Saya udah mulai kan?
kita akan mau membersihkan puing-puing dan sekalian evakuasi mobil ini supaya nggak di tengah jalan lagi, teman-teman. Tadi waktu saya evakuasi si supir, dia sempat lengket di antara ini, teman-teman. Master rem ya kalau nggak salah ya ini. Dia lengket kakinya, jari ibu jarinya. Terus saya angkat, patah. Kakinya udah patah. Kita lagi bersih-bersihkan ini, teman-teman, puing-puing. Supaya memperlancar, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Ini kejadiannya di hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 3 sore. Tampak mobilnya ringsek berat ini, teman-teman. Tadi supirnya sempat terjepit karena menghantam mobil yang sama, kanter juga. Kan bak besi, jadi dia tadi menghantam bak besinya. Kepala atau kabinnya seketika langsung remuk. Ini mobilnya angkut semen tadi, Bang. Semen, iya. Semen ya. Semen. Saya ulangi, teman-teman, informasinya ini kejadian di hari Jumat di tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 3 sore. Di mana satu unit mobil dump truck kanter pengangkut semen menabrak mobil kanter dump truck juga. Jadi mobil yang datang dari arah, mobil ini datang dari arah Parapat menuju ke arah Porsche, dan sebaliknya yang di sana dari arah Porsche menuju ke Parapat. Lalu mobil yang remuk ini menabrak bak dari kanter yang sama, jenis mobil yang sama. Supir selamat. Tadi yang sekilas saya waktu mengevakuasi supir, kakinya patah, teman-teman. Semoga supir cepat sembuh, selamat. Dan supir sekarang sudah dirawat di rumah sakit umum daerah Porsea. Sekarang tugas kami untuk mengevakuasi mobil ini dari badan jalan supaya tidak menghambat arus lalu lintas untuk pengguna jalan yang akan memakai. Para pengguna-pengguna jalan yang tidak mau diatur nih, teman-teman. Kita sudah nongol di sini ngatur posisi arus lalu lintas, ngatur lalu lintas juga nggak dihiraukan. Mobil mau ditarik tapi nggak bisa. Mobil mau ditarik tapi tidak bisa. Fuso Oren safe loader gagal mengevakuasi ini, teman-teman, karena sling kita kurang bagus. Lalu ini juga mobil masuk gigi, susah ngenetralkannya. Roda belakang udah ini ya, udah lari, Bang ya. Udah gak center lagi nih roda belakang. Jadi teman-teman, kalau dari sini, teman-teman, ini blind spot, tikungan, termasuk tikungannya tajam lah. Makanya jangan pernah mendahului di tikungan, dan juga sebelum tikungan atau udah ketemu tikungan itu harap kecepatannya diturunkan. Saya cari titik, kalau saya dari sebelah kiri jalan, mobil yang kecelakaan pasti tidak akan kelihatan. Nah, posisi saya di atas ini, di sebelah kiri sini. Pandangan supir di dalam kemudi pasti seperti ini. Unit kanter yang mengalami kecelakaan itu ada di sana. Jadi tikungan ini termasuk tikungan tajam. Dulu ini jalannya sempit karena sudah sering kecelakaan. Pihak PUPR sudah
memperlebar dan memperbaiki jalan ini. Proses evakuasi licin-licin dan truk. Kita meminta bantuan sama unit tangki zat. Proses evakuasi mobil Mitsubishi Canter ini teman-teman ke luar badan jalan supaya nggak menghambat pengguna jalan lain. Kita meminta tolong sama unit tangki zat. Bang, abangku, abang rupanya. Bang, nanti tarik aja ke sini kan, Bang. Asal-usat lari yang daripada. Gak bisa diputar. Nanya-nanya bebek kamu lah ya. Nah, cuma. Span. Span. Kasih ketat terus. Oh, pelan. Pelan-pelan, Lek, pelan-pelan. Terus. Pelan-pelan. Hop, pelan. Sabar. Oke, Bang Frans, tarik Bang. Nggak. Hop, pelan. Lagi. Hop. Lagi. Hop, mantap, Bang. Oke, Bang. Ini Abang Frans nih. Baru ini kami ketemu. Saya nih, Bangku. Order kita Jepang ada ya? Hati-hati yang melintas, Leku. Sabar, melu-melu. Sabar. Oke, tadi atas bantuan dari sahabat lintas tangki zat, mobil sudah dievakuasi ke parkiran atau kalaman salah satu rumah warga ini, teman-teman. Pada. Ya. 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 Ya.
buat teman-teman semua yang ingin pulang kampung halaman ke daerah kawasan Danau Toba yang melintasi lintas Toba, tolong berhati-hati. Dan di sini juga sudah ada pemasangan atau penambahan rambu-rambu lalu lintas, jadi diharapkan supaya berhati-hati karena mungkin nanti puncak liburan, nanti mungkin di liburan sekolah sekalian Natal dan Tahun Baru, supaya lebih berhati-hati lagi melintasi jalur ini. Kalau misalnya melintas dari kawasan Danau Toba, cari aja di Google Map Jangga Dolok, kalau tidak ke Kecamatan Lumanjulu, supaya untuk lebih berhati-hati lagi. Titik lokasinya bisa juga dari lewat Parapat ke arah Kota Tarutung atau Siborong-Borong, supaya lebih berhati-hati di titik ini. Lintas Toba itu rawan kecelakaan, di sana sudah ada penambahan marka ya.